Kalau yang saat ini yang saya lihat adalah Caimin. Cocok karena ya beliau adalah sosok generasi muda, kemudian santri, kemudian visioner, dan saya amati dalam beberapa dekade ini atau beberapa tahun ini hal-hal yang menyangkut figur dari Caimin itu bersih. Bersih dari KKN, bersih dari keterlibatan apa tuh nepotisme dan lain sebagainya. Dan saat beliau memimpin kementerian pun saya lihat ada gagasan-gagasan baru terkait kemajuan. Nah, ini merupakan langkah yang paling baik jika didorong oleh generasi muda dan Nahdiyin, itu bagaimana kita itu bersama-sama bagaimana kita tampilkan sosok Caimin ini untuk memimpin negeri. Karena sudah selayaknya, nah NU itu dipimpin oleh generasi muda. Generasi yang sebelumnya kan sudah, tapi generasi muda belum. Nah, ini Caimin adalah figur yang tepat. Saya dukung.